popo. Wanita napa? Sa, lubang di pangkal popo. Mami terus melompat. Masuk ke dalam lubang itu dan terlena. Pada ketika itu, belum merayau-rayau di kawasan itu. Ah, letihnya. Sudah jauh aku berjalan, tapi masih tak lupa makan. Keluh belang. Belang yang keletihan itu pun akhirnya tertidur di bawah pokok. Tiba-tiba, Wani terjaga dari tidur. Wani terus melompat. Keluar dari lubang itu sambil melihat. Ah, tanpa disadari, rupanya Wani telah menemukan belang yang sedang tidur lena. Hoi, beraninya kau kejutkan aku. Kata belang dengan marah. Maafkan aku, belang. Tolonglah lepaskan aku. Wani merayu kepada belang. Ah, disebabkan kamu sudah mengingatkan aku, dibayar. Makan kamu sekarang. Kata belang. Nanti dulu, belang. Aku kan kecil. Kalau kau makan aku, kamu tetap akan lapar. Bukankah kamu pemburu yang hebat? Kamu pasti boleh menangkap haiwan yang lebih besar. Kata gadis belang tertipu. Ah, kamu sengaja nak tipu aku. Dari pagi tadi, aku mencari makanan yang lebih besar. Satu pun tak ada. Kata belang. Aku tak tipu. Semua haiwan tahu kehebatan kamu. Lagipun, tadi aku ternampak sekawan rusa di ujung sana. Tak jauh dari sini. Kamu tentu dapat menangkap salah seekor daripadanya. Kata Bani. Bani berjaya memujuk belang. Baiklah, lagi saat ini aku lepaskan kau. Tapi jangan muncul lagi di depan aku. Jika tidak, makan kau. Kata belang. Terima kasih, belang. Kata Bani. Bani yang masih ketakutan terus melarikan diri. Namun begitu, ia masih tidak pulang ke rumahnya yang masih merayau-rayau di dalam hutan. Tiba-tiba, Bani terdengar nauman harimau. Mau! Mau! Itu suara belang dalam kesakitan. Bisik Bani. Bunyi nauman itu semakin lama, semakin kuat. Baik, aku pergi tadi. Tapi, nanti belang akan makan aku. Apa yang perlu aku buat? Bani berpikir seketika. Bani bertekad untuk melihat apa yang berlaku. Belang, bagi kemana kamu berlutut turunku? Bani memberanikan diri bertanya kepada belang. Semasa aku mencari rusa, aku ternampak seekor ayam hutan. Aku terus menangkapnya. Malangnya, aku pula yang tertangkap. Tolonglah, aku tidak mau ditangkap oleh pemburu. Bani ingin menolong belang. Ia menggigit tali yang mengikat kain perangkap itu sekuat hatinya. Akhirnya, belang pun terlepas. Terima kasih, Bani, ucap belang. Aku tidak sangka kamu sanggup menolongku, walaupun aku pernah memakan kamu. Bani tersenyum. Tidak mengapa, kamu pun pernah melepaskan aku sebelum ini. Baiklah, di saat ini kita bersahabat. Kata belang. Saat itu, Bani dan belang berkawan baik. Mereka sering bermain dan mencari makanan bersama-sama. Begitulah kawan-kawan, cerita Bani dan Belang. Pengajaran yang kita dapat pada cerita ini ialah, yang pertama, kita patuh dengan kata ibu bapa.